Pagi hari ini kita orang mempromosikan produk kita orang yang bernama Milaya. Macam kita tahu Milaya. Milaya. Milaya Slip, brand kita orang. Kita orang buat macam ni kan, guna Milaya ni macam ambil daripada nama Malaya. Sebab kita kan daripada Malaysia kan. Malaya tu macam unik kan. Kalau bola pun semua cakap Malaya, Malaya. Okey, tak apa-apa. Dengan tagline dia, tagline pula. Okey, dah niak. Okey, sini. Milaya Slip, puas. Milaya Slip, puas. Kita tengok dia punya impression. Cakap je, tak ada impression. Apa ni? Nak lagi sekejap. Milaya Slip, puas. Alright, sesi kecaman bermula, silakan. Okey, aku mula. Kecaman tak. Terangkan, kenapa tadi sekali lagi Melaya tu maksudnya Melaya. Yang puas, lep puas tu. Kenapa adik? Maksudnya lepas kita makan kan, kita kan suka benda yang buat kita puas kan. So, ada benda Maggi ni lah. Makan puas tak? Makan Maggi lagi. Kita makan Maggi, kita dah kenyang. Tak salah kita puas. Sebab kerja pun senang. Makan Melaya, kenapa Maggi? Milaya Slip. Laya tu stand for Malaysia actually tau. Melaya. Korang punya nama terlalu panjang. Mungkin sepatutnya kalau nak cari brand, cari benda yang simple. Kau bagi tahu aku, Milaya Slip ni ada bank ke sekarang? Benda yang panjang. Selalunya orang kena sampai satu. Dua pun dah kira macam panjang dah. Tu pun kalau nak tak kan. Benda betul, jangan takam, jangan takam. Okey, brand, okey. Mr. Potato tu kosong ini. Mr. Potato korang Milaya. Mana ada Milaya tu satu. Hei, itu dah yang sebuah cara. Milaya. Dia tak jarak. Apa masalah kau? Aku yang aku mengurus kau. Alright, let's see.